Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Hai Jovers dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali nih bersama Mimin yang gimana setiap harinya, Mimin yang gak ada pusingnya untuk membahas artis kesayangan kita, siapa lagu bukan si cantik Haiko Van Der Vegen dan Azok setiap harinya. Namun sebelum lanjut ke video selanjutnya, Mimin sarankan baik kalian semua tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih. Aktris Haiko Van Der Vegen atau Haiko VDF kembali mengunggah foto lamanya lagi mandi di curug. Tangga pun bereaksi memberikan tanda cinta pada postingan yang dikasih. Satu, kegemaran Haiko Van Der Vegen telah mandi di curug. Memang aktris klasteran Indonesia dan Belgia tersebut suka menjamah alam. Ramai disoroti postingan Haiko Van Der Vegen kali ini ditinggal warganet itu menjadi pertanda bila sang aktris tengah merindukan suasana curug. Wajar, kini Haiko Van Der Vegen tengah sibuk menggarap sinetron Buku Harian Seorang Istri atau BHSI, maka tak ada waktu untuk rehat. Ya, Haiko Van Der Vegen menjadi salah satu tokoh peran di sinetron tayangan SCTV tersebut, yang mana ia diapuk menjadi pasangan Rangga Ajok. Mereka berjudul dengan artis-artis seperti Zoya Bash Jackson, Cinta Brian, Antimu Green Kulcher, dan Hana Saraswati, serta banyak lagi. Berikut postingan Haiko Van Der Vegen melalui Instagram pribadinya @haikovdep. Fotonya kala mandi curug itu disukai oleh Rangga Azok atau di love oleh Rangga Azok ya. Ya, dia menjadi salah satu laki-laki yang disebut-sebut memiliki kedekatan spesial dengan sang aktris. Itu bermula kala ketika Rangga Azok dan Haiko Van Der Vegen bermain sinetron Samudra Cinta. Chemistry keduanya menjadi pasangan kekasih disukai oleh para pemirsa. Maka dari itu, jadi banyak yang mendoakan keduanya agar benar-benar berjodoh di dunia nyata ya guys. Ia duduk di atas bebatuan yang terdapat di kubangan curug tersebut. Kolom komentarnya ramai atas permintaan netizen yang ingin melihat Haiko dan Rangga Azok liburan ke curug bareng. Beberapa komentar dari netizen yaitu ada dari Chat Chelsea, Sasa 97, kok ajak Ajok nyuruk bareng biar kalian bisa refresi bareng. Ada juga dari Kayul, ayo nyuruk lagi kok, jangan lupa sama ayam Azok. Di sela-sela padatnya aktivitas syuting sinetron layar kaca televisi, aktris peran Haiko Van Der Vegen menyempatkan waktu untuk healing. Salah satunya yang lagi rutin dilakukan belakangan ini yaitu mandi di curug. Berulang kali lawan main Rangga Azok ini mandi di air terjun menimbulkan rasa ketagihan.
Sejuknya dan udara di alam terbuka membuat pikirannya merasa tentram. Maka darah 19 tahun tersebut jadi senang melakoni keseruan itu. Meski aktivitasnya tersebut tak ditemani oleh Raga Azog, pria yang digadang-gadangkan memiliki spesial dengannya. Hal tersebut diunggah oleh Heiko Van der Vecken melalui akun Instagramnya @heikovdf. Mungkin sekian dulu informasi dari Mimin kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.